Oke, melaporkan ya. Barusan selesai hasil Liga 1 Pekan 2 Jumat 29 Juli tahun 2022. Antara PSM Makassar menghadapi Bali United, kedudukan akhir adalah 2-0 untuk kemenangan PSM. Kita menuju klasemennya. PSM puncak klasemen dengan 6 poin, sementara Bali United di posisi 7 dengan 3 poin. Ini dia klasemen lengkapnya. Zona merah ada Persik, Arema, dan Barito Putra. Top skornya adalah Lulinha dari Madura 3 gol, Pluim dan Hardianto dengan 2 gol. Pertandingan selanjutnya adalah Rans melawan PSS jam 20.30. Mengingatkan kembali untuk hari Sabtu 30 Juli jam 15.30 ada Persib Bandung menghadapi Madura United. Sementara ada Arema jam 18.15 menghadapi PSIS Semarang. Dan ada laga Barito melawan Borneo di jam 18.15. Untuk di hari Minggu 31 Juli jam 15.15 ada laga Persik melawan Bayangkara. Lalu di jam 15.30 Persija melawan Persis Solo. Dan Dewa United jam 18.15 menghadapi Persikabo. Sementara di hari Senin Persebaya melawan Persita jam 20.30. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.